Hello world, selamat kembali ke siri Microbit. Saya Alina dan hari ini kita akan membina seekor lembu. Video yang lepas kita dah belajar cara-cara memasang dan mengawal servo motor menggunakan push button. Kali ini kita nak lihat bagaimana untuk membina penderia sentuh atau touch sensor buatan sendiri untuk mengawal Microbit dan komponen luaran. Sediakan semua bahan projek dulu. Kertas cardboard, aluminium foil, glue tag, servo motor, 5 clip wire, papan Microbit dan bekalan kuasa. Kita bina badan lembu dengan melukis atau print gambar lembu dan potong mengikut bentuknya. Pastikan ada dua salinan gambar lembu. Potong gambar lembu, pisahkan ekor lembu dengan kemas. Pada kadbod yang pertama, balut kedua-dua tanduk lembu dengan aluminium foil. Untuk kadbod kedua, lekatkan aluminium foil pada bahagian kepala dan tanduk. Klipkan dengan klip wire pada kedua-dua tanduk tadi pada kadbod yang pertama. Satu hujung disambungkan ke P0 dan satu lagi ke GND. Lekatkan kedua-dua kadbod bersama dengan menggunakan blue tag. Pastikan ada ruang di antara kadbod pertama dan yang kedua. Aluminium foil ini bertindak sebagai konduktor dan membolehkan arus elektrik mengalir apabila kita sentuhkannya dan melengkapkan litar. Pasangkan lengan pada servo motor dan skru dengan ketat. Lekatkan servo motor pada bahagian ekor. Lekatkan lengan dengan ekor lembu yang dipotong tadi. Sambungkan wayar penyambung dengan servo motor. Wayar jingga ke wayar putih, wayar merah ke wayar merah dan wayar coklat ke wayar hitam. Klipkan wayar berwarna putih pada pin kosong. Wayar berwarna hitam pada GND dan wayar merah pada 3V pada papan Microbit. Lekatkan papan Microbit di belakang lembu. Pada perisian make code, tekanan tarik blok on pin press. Biarkan pin kosong. Tekan tarik blok set servo P0 angle to 90 darjah. Blok pause untuk 500 milisaat. Tekan tarik blok set servo P0 angle to 0 darjah. Kita tukar pin P0 kepada P1 sebab servo motor kita ada pada pin 1. Tambahkan blok pause 500 milisaat. Ulang semua blok-blok ini untuk memastikan servo motor kita kembali ke posisi asal. Sambungkan Microbit pada komputer dengan menggunakan wayar USB. Tekan download pada perisian dan savekan fail atau cara ke dalam Microbit. Keluarkan wayar USB daripada Microbit, sambung bekalan kuasa atau bateri kepada Microbit. On bekalan kuasa dan perhatikan apa yang berlaku apabila tanduk lembu dipegang. Kemaskan projek anda dan cuba susunkan wayar dan papan Microbit supaya tidak kelihatan dari depan. Projek lembu dah siap. Sebagai cabaran, tambahkan LED pada mata lembu dan nyalakan LED apabila ekor lembu bergerak selepas tanduk dipegang. Selamat mencuba!